Take Me Out Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selamat malam kalian. Wah, luar biasa penampilan kamu. Apa rasanya bisa tampil di depan ke-30 single ladies? Wow, sebenarnya sangat gugup sih. Kenapa kamu gugup? Karena berada di 30 single ladies yang luar biasa, yang cantik dan yang manis ini. Oh, cantik dan juga manis, sama seperti single man kita ya. Begitu manis dan kita yakin pesonanya bisa menaklukkan single ladies. Baik single man, sebelum memperkenalkan diri, saya mau bertanya kepada single man. Sudah berapa lama single? 2 tahun. 2 tahun? Terakhir putus karena kenapa? Ya, ceritanya panjang. Diselingkuhi gitu. Pernahkah kamu berselingkuh? Tidak pernah. Sama sekali? Sama sekali. Lady single man kita, orang yang setia menurut pengakuannya. Single man sudah siap untuk memperkenalkan diri. Sudah, Rian. Silakan maju 1 langkah. Perkenalkan diri. Baik, selamat malam single ladies. Perkenalkan, Beta punya nama Joksi. Beta asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Joksi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Joksi, ketika mendengar suara mematikan lampu, tung 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 tung, begitu banyak dan bersahutan, apa dalam pikiran kamu mendengar suara tersebut? Masih biasa aja karena masih ada yang memberikan saya kesempatan buat nyalain lampunya. Bagus kamu melihat hal positifnya ya. Joksi, ada 15 single ladies yang mematikan lampu. Yes. Artinya masih ada 15 single ladies juga yang tertarik kepada kamu. 50-50. All good? Good. Oke, baik, kita akan coba cari satu persatu. Ada siapa Angel Karamoy? Hai Joksi. Hai, ada Angel. Konsta di sini yang menyalakan lampu podium buat kamu. Konsta, ya, kamu tertarik atau lebih ke penasaran sama Joksi? Dua-duanya. Dua-duanya? Ya. Wow, apa itu? Soalnya pas dari awal muncul udah oh wow. Oh wow. Oh, wow. Benar. Jadi kayak penasaran banget, apalagi baju yang dipakai gitu kan. Karena aku gak ngerti nih ini konsepnya kayak gimana gitu. Jadi pengen tahu juga nih Kak Angel, penasaran ini tuh sebenarnya kayak gimana sih Kak Joksi, boleh gak sih? Kostumnya apa? Apa yang digunakan nih? Kostum apa ini Joksi? Saya juga Joksi penasaran, apa ini maksudnya? Ini saya terinspirasi dari salah satu karakter fiksi, film action, Snake Eyes. Dan saya mengoleksi action figure dengan beberapa seperti ini dari segi rompi, pedang, dan lain-lain. Oke, total item atau jumlah barang dari action figure favorit kamu sampai dengan sekarang ada berapa item jumlahnya? Ada kurang lebih 5. Kayak gitu. 5? Iya, yang saya bawa hanya beberapa saja, yang lain tinggal. Hari ini bawa? Iya, di bawah kakak. Boleh kita lihat? Boleh. Oke, ini salah satu contoh action figure yang kamu koleksi ya, boleh dipegang? Ya. Ini apa namanya? Snake Eyes. Snake Eyes. Oh, so jadi kamu begitu menyukai untuk mengoleksi action figure. Konsa, gimana tuh kalau kamu punya pasangan yang suka hobi cosplay, apalagi koleksi action figure, gimana tuh Konsta? Kalau Konsta nggak masalah, cuma satu kalimat aja buat Kakak Joks. Apaan tuh kalimatnya? Kakak Jokski, ada siap duduk di pelaminan deng kakak. Oh. Thank you, Konsta. Oke, okay, Rian, aku mau ke Deborah. Deborah. Hai, Deborah. Wow, Deborah. Yeah. Apalagi yang membuat kamu tertarik nih sama Joksi? Dari aku lihat sih postur tubuhnya udah oke ya. Aha. Jadi gak terlalu tinggi dan gak ngepas di aku juga. Oke, okay. Lalu? Mungkin aku mau kasih pertanyaan ke Joksi. Boleh, ya? Boleh. Joksi, terakhir pacaran kemarin itu putusnya kenapa ya? Terakhir pacaran di 2019 ya. Oh. Putusnya karena selingkuh yang pertama. Jadi ceritanya saya pacaran bersama dia itu sudah 5 tahun. Mm-hmm. 5 tahun pacaran. Membangun hubungan itu dari nol.
dari dia kuliah sampai selesai kuliah itu aku yang benar-benar nanggung semuanya, Kak. Kamu yang biayain? Iya. Terus sebentar. Yes. Kamu yang biayain uang kuliahnya? Iya. Dia tinggal bersama orang tua atau tinggal sendiri? Dia tinggal sendiri. Dia ngekos? Dia di asrama. Oh, dia di asrama. Ya. Kamu membiayai uang kuliahnya? Aku yang membiayai uang kuliahnya sampai selesai. Uang jajannya? Semuanya. Uang makannya? Semuanya. Apa alasan kamu membiayai semuanya padahal jelas bukan kewajiban kamu? Karena pertama, sangat sayang ya. Terus saya juga sudah kenalin ke keluarga, termasuk orang tua. Maka dari itu saya berani mengambil seperti itu buat lebih serius lagi. Dan tahun 2018 itu sempat dia pulang ke Kupang, terus diperkenalkan di acara keluarga pas ada om nikah. Jadi nenek memperkenalkan di depan umum keluarga dan semuanya sudah setuju karena sudah direncanakan tahun 2020 itu akan menikah. 3 tahun yang lalu. Iya, tapi karena dia selingkuh setelah habis wisuda, dia pulang ke kampung, dia blokir semuanya. Tiba-tiba? Iya, dia blokir semuanya dari sosial media, oh, wow, dari WhatsApp, terus dia hilang kabar selama 3 bulan. Dari situ, wow, stres. Udah pasti stres, tidak tahu apa yang saya harus kasih tahu kepada orang tua bahwa udah kayak gini lah, kayak gitu. Jadi aku fokus tetap kerja, move on-nya juga cukup lama, Kak. Oke, kamu menolak ajakan dia untuk balikan lagi? Iya, karena memang sudah terjadi seperti itu juga gimana lagi. Gitu. Lalu apa respon dia? Ya, dengan begitu saja, hilang kabar. Dan dia tidak pernah lagi hubunginya. Lagi-lagi hilang kabar? Lagi-lagi hilang kabar. Apakah dia mengembalikan seluruh biaya ketika dia kuliah, termasuk biaya hidupnya ketika? Tidak. Tidak. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Are you okay? Okay. It's okay to be not okay. It's okay. Karena sudah move on, sehingga saya bisa datang ke sini. Yakin kamu sudah move on? Yakin. Walaupun butuh waktu lama sebenarnya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada wanita tersebut? Ya, emas lebih mahal daripada kayu. Tapi jika kamu tenggelam, maka kayu ialah yang kamu pegang. Emas pun dibuang. Maka jangan menganggap remeh siapapun walau dia tidak punya apa-apa. Joksi, buat saya, kamu bukannya tidak punya apa-apa. Justru kamu punya segalanya. Kamu punya hati, kamu punya rasa ikhlas, kamu punya tentu saja pengorbanan yang sangat luar biasa untuk satu hal yang kamu yakini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Joksi? Aku mau ke Dita. Let's go, mari kita ke Dita. Dita, aku tuh orangnya. Kamu kenapa? Gak tahu kenapa tadi pas cerita. Aku tuh bisa ngerasain, maksudnya ngerasain sedihnya. Aku gampang ngerasain sedihnya orang. Walaupun Mas Yosinya nggak nangis, tapi masih berasa dari cara nyampeinnya. Gak tahu kenapa keluar sendiri. Tersampaikan. Aku gampang banget ngerasain kalau orang emang sedih. Emosi orang aku sensitif banget. Makanya begitu tadi dari cara penyampaiannya, even pas waktu mau ngasih tahu ke mantannya juga itu sebenarnya masih ada rasa kecewa. Iya. Pesan aku sih ya udah. Namanya memang segala sesuatu kan terjadi pasti ada alasannya. Ya aku pun pribadi juga pernah ngalamin hal yang
nyakitin, tapi karena hal itu aku makanya bisa sampai di sini, terus bisa bangkit lagi. Mas Josi juga pasti gitu kan, Mas? Udah bisa senang sama hobinya, ngeliat mukanya juga cerah. Cuma memang ketika menyampaikan luka itu rasanya sih sakit banget sih, berasa banget tadi. Makanya aku cukup terbawa emosional. So ya udah aku pikir gitu aja. Thank you Dita. Terima kasih Dita. Joksi, sampai dengan sekarang masih ada 15 single ladies yang tertarik kepada kamu. Joksi, kita akan memasuki fase kedua di mana single ladies masih memegang kendali. Kita akan memutarkan sebuah tayangan. Siapa Joksi sesungguhnya akan kita saksikan. Ketika tayangan berlangsung, ladies kalian masih memegang kendali. Jika masih tertarik, biarkan lampu podium tetap menyala. Jika sudah mulai tidak tertarik, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Matikan lampu podium. Joksi, agar mereka tidak mematikan lampu podium mereka. Apa yang bisa kamu janjikan kepada mereka, Joksi? Semoga masih ada yang bertahan buat aku. Lantas apa yang bisa kamu janjikan untuk mereka? Saya akan tetap setia. Dan saya akan serius ke depannya. Karena itu sudah komitmen. Joksi, apabila di hubungan berikutnya lagi-lagi kamu diselingkuhi? Semoga saja tidak. Saya yakin dengan pilihan saya yang kali ini. Siapa Joksi? Kita saksikan dalam tayangan berikut. Aksi. Bisa dibilang aku sangat menyukai aksi daripada diam di tempat. Inilah dunia stunt fighter yang tidak banyak orang mengetahuinya. Aku bergelut di dunia ini karena terinspirasi dari salah satu karakter di film action. Bahkan aku pernah menjadi stuntman di salah satu film Investigasi 10 sebagai pemeran antagonis. Bukan stuntman kalau bukan ahli bela diri, terutama dalam bela diri karate. Saking cintanya sama dunia action, aku juga termasuk penggemar action figure. Aku punya satu set action figure Snake Eyes seharga 3,5 juta. Sejujurnya aku punya penghasilan bukan cuma dari stuntman, tapi aku seorang marketing eksekutif. Di semua kegiatanku hanya satu yang belum menemani kekasih hati. Ladies, mencoba hal ekstrim sudah biasa. Kini saatnya aku mencoba hal romantis bersama dirimu. Joksi Almen. Joksi Almen, seorang marketing executive, adalah pekerjaan utamanya ternyata. Sampai dengan sekarang, 9 lampu podium masih tetap menyala, 9 single ladies masih tertarik kepada kamu. Gerakan ekstrim sudah kamu lalui, termasuk kisah cinta yang begitu ekstrim. Joksi, kita akan lihat siapa di antara mereka yang masih tetap menyalakan lampu atau justru sebaliknya. Perhatikan baik-baik. Angel Karamoy. Oke, Lida. Tanggapan kamu mengenai Viti yang barusan aja mengenai Joksi itu gimana? Aduh, Kak Angel. Kenapa? Bang Joksi ini keren banget, ya kan? Pas lagi nengok Vitinya itu tadi kan, udah dia stuntman, entertainment juga sama dengan Lida kan. Terus dia bisa jago ya bela diri. Iya, bela diri karate. Okay. Lida ini kan enggak bisa bela diri. Jadi butuh dibela. Oh, butuh dibela. Bang Joksi, tadi kan bela diri yang Abang kuasai itu karate. Kenapa Abang memilih karate dibanding bela diri yang lain? Jadi bisa ikut bela diri itu karena pertama lebih ke orang tua sih. Jadi orang tua itu pisah. Jadi orang tua pisah saat aku masih umur kurang lebih 1 tahun. Dan aku dibawa sama nenek untuk transmigrasi ke Sulawesi sampai sebesar ini gitu. Jadi dari situ aku termotivasi buat lebih baik aku ikut bela diri karena biar karakter aku lebih terbentuk lagi. Seperti itu. Dan bela diri membentuk karakter kamu, kamu rasa? Iya, karena gimana ya, biar aku enggak, maksudnya biar aku itu enggak ikut stres dan lain sebagainya. Percaya, gitu. Percaya diri. Oke, Joksi. Papa dan mama kamu berpisah?
Iya. Kemudian kamu ikut nenek kamu dibawa transmigrasi. Kemana mama kamu saat itu? Di kampung, di Kupang. Mengapa saat itu nenek kamu memutuskan untuk membawa kamu, bukannya menyerahkan kamu kepada mama kamu untuk ia urus? Kalau untuk cerita itu lebih detailnya masih kurang ini, tapi nenek yang punya inisiatif untuk membawa saya ke Sulawesi seperti itu. Kemana papa kamu? Saya nggak kenal sampai saat ini. Jadi mama nggak mau ceritakan karena takutnya kalau saya ikut dengan beliau, sehingga mereka lebih baik menyembunyikan seperti itu. Pernah melihat wajahnya melalui foto? Tidak pernah. Kamu tidak pernah tahu siapa papa kamu? Tidak pernah. Namanya pun? Tidak pernah. Kamu tidak tahu namanya? Tidak tahu. Pernah mencari tahu, barangkali bukan hanya ke mama, tapi saudara, atau mungkin nenek kakek kamu? Pernah, sudah berulang kali, tapi ada aja yang, gimana ya, kayak tidak diperbolehkan gitu untuk bertemu seperti itu. Maksudnya mereka tidak mengizinkan kamu, ya, untuk bertemu walaupun dengan... Walaupun memang sudah sempat disinggung-singgung sih. Mm-hmm. Kalau dia ada di sini, kerjanya ini, dan lain-lain. Tapi setelah itu hilang begitu saja. Wow, Joksi, sosok pria yang begitu kuat. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Joksi. Lahir tanpa ayah yang bertanggung jawab, memilih untuk meninggalkan sang ibu, tapi ia tetap bertanggung jawab. Salah satunya pernah membiayai mantannya untuk kuliah sampai lulus. Kamu luar biasa. Angel Karamoy. Aku mencoba untuk bertanya ke Evelyn yang mematikan lampu podium. Evelyn. Hai Evelyn. Hai Angel. Kenapa kamu matiin lampu? Jadi gini Kak Angel, tadi kan di ronde pertama aku nyalain lampu ya. Tetap. Yes. Nah itu karena aku tuh suka banget seperti Kak Angel tahu, mm-hmm, cowok-cowok yang bisa bela diri. Mm-hmm. Apalagi karate gitu kan, keren, mm-hmm, banget. Mm-hmm. Tapi di ronde dua setelah aku nonton fittingnya, yeah, dan tahu nih dia bekerja sebagai stuntman ya. Mm-hmm. Nah aku ngerasa itu adalah salah satu pekerjaan yang bahaya gitu. Beresiko. Beresiko, betul. Oh, jadi bikin, okay, aku cemas gitu. Oh, kamu khawatir. Mm-hmm, gitu sih. Tapi rasanya wajar kalau Evelyn atau mungkin single ladies lainnya yang mematikan lampu memiliki kekhawatiran sendiri. Tidak masalah ya. Itu sudah menjadi resiko buat kamu pastinya dalam pekerjaan ini. Oke, okay, Evelyn. Masih ada? Ada satu lagi. Okay. Jadi tadi juga dari first impression aku nih, aku lihat sebenarnya Kak Joksi itu keren gitu ya, mm-hmm, pakai baju ini segala macam. Tapi, mm-hmm, boleh enggak aku minta, walaupun aku udah matiin Kak Joksi ya, yeah, so sorry, untuk coba ganti bajunya biar lebih cocok lagi. Oh, oh, ganti baju. Oke. Okay. Yes. Kamu berkenan untuk berganti pakaian? Siap. Oke, okay, kita akan lihat nanti Joksi seperti apa selepas dia mengganti pakaiannya. Pasti akan menambah pesona bagi para single ladies. Thank you. Siap-siap, thank you, ladies, kita akan saksikan Joksi dalam busananya. Inilah Joksi ketika dia berganti pakaian. Bagaimana, ladies? Wow. Pastinya begitu berbeda sekali penampilan kamu dengan busana yang kamu pakai. Baik, Joksi, sampai dengan sekarang masih ada 9 lampu podium yang menyala. 9 single ladies masih tertarik kepada kamu, Joksi. Kita akan memasuki fase ketiga. Kali ini kamulah yang memegang kendali. Joksi, dari 9 lampu, matikanlah 6 lampu sehingga hanya tersisa 3 lampu podium yang menyala. Dan 3 lampu ini merupakan 3 single ladies pilihanmu. Perhatikan baik-baik. Oke. Okay. Sudah siap, Joksi? Joksi, matikan 6 lampu, biarkan 3 lampu tetap menyala. Di Take Me Out Indonesia, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Joksi. Oke, Joksi. Siapakah yang kamu akan matikan lebih dulu lampu podiumnya? Podium kiri atau podium kanan? Lida dari Jambi. Ada Lida menuju ke Emily. Emily, Lida, seorang sekretaris. Apakah Sebi dimatikan?
seberang. Ada Alfa dan Reta. Bagaimana dengan Alfa? Semua terserah kamu. Alfa. Oh, sayang sekali baik. Tiga single ladies terpilih, ada konsep Lida dan juga Reta. Jongsi. Bagaimana dengan tiga pilihanmu menurutmu? Ya, tinggi-tinggi masuk kriteria. Masuk kriteria. Baik, Josie dan tiga single ladies terpilih berikutnya akan kita mainkan Tatapan Cinta. Sudah ada Konstalida dan juga Reta, pilihan dari Josie. Dan sekarang Joksi akan bersama dengan Reta dalam permainan Tatapan Cinta. Hai. Hai. Kamu tinggalnya di daerah mana? Aku tinggal di Tangerang. Kalau kamu? Aku di Kelapa Gading. Oh, deket lah ya. Gak ada yang jauh. Oke, aku mau nanya sama kamu. Ya. Aku kan punya pengalaman buruk ya, ya. Dalam hal percintaan. Mm-hmm. Kira-kira apa yang kamu akan lakukan untuk menjaga kepercayaan? Kalau aku sih berusaha semaksimal mungkin untuk selalu kabarin kamu, selalu menjaga kepercayaan kamu tuh kayak aku meminimalisir untuk deket sama cowok-cowok lain gitu. Ya aku batasin lah kalau aku punya temen cowok, aku batasin untuk jaga perasaan kamu dan sebisa mungkin kamu pun bisa ikut aku gitu, kayak sering temenin gitu loh. Jadi kan kayak kalau ada cowok lain kan tahu nih, oh dia udah punya pacar nih, jadi nggak diganggu gitu loh. Udah gitu sih. Terus aku mau nanya sama kamu boleh? Boleh. Aku mau nanya kalau misalnya aku buat kesalahan sama kamu, tanggapan kamu gimana dan apa respon kamu? Ya aku akan memberikan kesempatan untuk buat kamu jelasin supaya kita lebih baik lagi ke depan. Oh gitu. Ya aku sih berharap kita bisa mulai bareng-bareng. Karena kan kita sama-sama terima padanya nih, kita bisa mulai dari nol bareng-bareng, kita bisa sukses bareng-bareng. Sudah cukup, terima kasih banyak, silakan Reta dapat kembali. Baiklah, selanjutnya kita punya Konsta, silakan Konsta. Konsta dan Joksi. Silakan saling menggandeng tangan. Kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Konsta, kamu sangat manis sekali hari ini. Iya, Konsta, hobinya apa? Berolahraga atau mendengarkan musik atau traveling gitu? Kalau boleh jujur sih hobi aku rebahan, gak? Baik, Konsta. Kemarin sebelum saya pulang ke Pang itu sempat mau dijodohin ya sama nenek, 4 orang. Tapi aku menolak. Aku minta kesempatan buat 1 tahun aku bisa mencari sendiri. Kira-kira tanggapan kamu apa? Ya sebelumnya aku mau tanya dulu sama kakak nih. Kenapa kakak nolak gitu? Karena aku ingin cari yang sesuai dengan kriteria aku, yang benar-benar aku sayang, seperti itu. Terus kalau misalkan untuk kesiapan kakak, kayak gimana sih untuk kayak melanjutkan ke jenjang yang serius? Aku pengen tahu, boleh nggak? Boleh. Kesiapanku untuk tahun 2025, udah siap buat nikah. Dan aku untuk sementara ini lagi mempersiapkan semuanya. Seperti itu. Kakak ada yang mau ditanyain nggak sama Konsta? Kira-kira Konsta keberatan nggak ikut ke Kupang? Tergantung sih, aku harus kenal kakak dulu. Terus karena kan pengalaman aku kayak agak lumayan cukup buruk menurut aku ya. Aku juga diselingkuhin juga, jadi aku gak bisa gampang percaya sama cowok gitu. Terutama cowok-cowok timur juga, meskipun manis, romantis, tapi tetap bisa nyakitin juga ya kak ya. Gitu, tapi aku percaya sih kakak orangnya baik banget. Sudah cukup puas. Terima kasih banyak Konsta, selamat kembali. Lida.
Lida dan juga Joksi, kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Hai Lida. Hai Abang. Lida suka olahraga nggak? Bukan nggak suka, tapi nggak sempat. Oh, tapi kalau seandainya sama aku, mau nggak aku ajak olahraga jogging atau ikut bela diri atau apa gitu? Boleh. Oh ya Lida, seandainya kalau aku ingin serius sama kamu, terus kita tinggalnya di Kupang, kamu mau nggak? Aku boleh nanya dulu, Dak? Iya. Mama kamu di Kupang? Iya, mama sama nenek di Kupang. Aku juga dekat sama mama aku, karena aku memang tinggal ada mama aja. Mama aku kan tinggal di sini sama aku di Jakarta. Kalau misalnya aku ikut ke Kupang, tapi mama aku ikut, menurut kamu gimana? Ya, tidak masalah. Kalau gitu aku ikut. Aku bersedia. Thank you. Wow, begitu singkat sekali Lida. Silakan kembali. Terima kasih Lida. Terima kasih. Joksi, bagaimana Joksi? Setelah kamu berbicara lebih dekat dengan tiga single ladies pilihan kamu, apakah kamu sudah menentukan pilihan? Ya, sudah. Yakin Joksi? Yakin Rian. Pada akhirnya siapapun pilihan kamu, apakah akan kamu bawa pulang ke Kupang? Ya harus siap. Siapapun yang dipilih oleh Joksi, bersiaplah. Semoga tentu saja bisa lebih serius bersama dengan Joksi, bahagia bersama. Joksi, kali terakhir untuk menentukan pilihan, matikan dua lampu, biarkan pilihanmu lampu podiumnya tetap menyala. Paham Joksi? Paham. Di Take Me Out Indonesia, Joksi, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Joksi. Matikan dua lampu, biarkan pilihanmu tetap menyala. Podium kiri atau kanan? Antara Costa, Lida dan juga Reta. Menuju Reta atau Reta seorang finance yang single satu tahun. Joksi, apa alasan kamu pada akhirnya memutuskan Consta lah pilihanmu? Tinggi. Tinggi? Dia juga suka olahraga. Suka olahraga? Terus, ya kriteria. Masuk ke dalam kriteria kamu? Masuk ke dalam kriteria. Consta, ya. Gimana perasaan kamu nih, kamu yang dipilih sama Joksi? Agak deg-degan aja, deg-degan. Gak nyangka gitu. Soalnya sainganku sama-sama keriting juga, Lida. Betul juga ya? Iya, oh, betul. Betul ya. Ternyata, makasih loh Pak Joksi, udah pilih aku. Aduh, aku terharu banget. Pasti. Akhirnya ya. Selamat akhirnya. Ya buat Consta dan juga selamat buat Joksi. Selamat buat kalian berdua. Kita ikut berbahagia buat kalian. Yeay. Untuk itu, kita berikan modal untuk ngedate bagi kalian berdua uang tunai senilai 10 juta rupiah. Silakan menuju dating room pasangan kedua malam hari ini.